Pilihan raya pada kali ini, pilihan raya untuk semua. Lebih-lebih lagi untuk orang muda. Sebab orang muda akan menentukan kejayaan kita. Orang muda ada tenaga. Kita semua dalam satu ikatan. Sebab kita percaya bahawa pilihan orang muda ialah pilihan untuk Barisan Nasional. Parti Pembangkang sudah gagal. Gagal untuk menepati janji. Gagal mentadbir Selangor dengan baik. Gagal menyelesaikan masalah rakyat. Sebab itulah masa sudah tiba. Kita akan lakukan perubahan. Kita akan tukar kerajaan negeri. Manifesto mereka, manifesto fantasi dan khayalan. Sebab Menteri Besar kata manifesto bukan janji. Tapi manifesto saya petang semalam adalah aku janji. Aku janji kerajaan Barisan Nasional. Aku janji kalau diberi peluang, kita akan mewujudkan 3.3 juta bilangan pekerjaan. Kita akan bina 1 juta rumah mampu milik seluruh negara. Kita akan tambah BRIM lagi. Kita akan tambah BRIM untuk orang muda. Kita akan tambah buku voucher untuk pelajar universiti. Kita akan tambah untuk murid-murid sekolah. Kita akan tambah tempat dengan beasiswa. Kita akan beri bantuan kepada orang-orang muda untuk mengasi kemahiran. Kita akan tambah pelaburan. Ini janji, ini aku janji kerajaan bangsa. Sudah cukup, cukup dengan tipu elah mereka. Dengan pembohongan mereka, Barisan Nasional akan melakukan perubahan yang besar pada negeri Selangor. Sayangi, 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 yakini, 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 hidup Barisan, hidup, 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 hidup Malaysia, hidup. Hidup, hidup, satu, satu, satu.